Ini adalah pelajaran penambahan dasar. Jadi, setelah lihat video ini, kalian bisa melakukan penambahan. Misal, ayo kita mulai dengan 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu berapa sih? Nah, kita bisa, misalkan punya satu apel ya. Misalkan ini apel ditambah dengan satu apel lagi. Jadi ada berapa apel? Tinggal dihitung aja kan, 1, 2. Berarti 1 tambah 1, 2. Gimana kalau misalkan 4 ditambah 3? Ini sama dengan berapa? 4 apel, 1, 2, 3, 4 ditambah dengan 3 apel. 1, 2, 3. Nah, kita bisa hitung kan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Selain ngitung dengan apa kayak apel gini, kita juga bisa bikin garis bilangan kayak begini. Misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita misalnya pengen itu 4 tambah 3 ya. Kita mulai dari 4 nih. 4 terus ditambah 3. Gimana caranya? Kita kan 4 ya. Ini 4 terus ditambah dengan 3. Kita tinggal loncat aja. 1, 2, 3. Oh kan 7 sama ini. Nah, coba yang lain ya. Misalkan kita gambar garis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang banyak, 13 sampai 15 ya, 14, 15. Nah, misalkan berapa coba? 6 ditambah 3 sama dengan berapa? Kita bisa taruh dulu 6 kan di sini, angka 6, kemudian loncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti 9. Tadi balik bisa juga nih. 3 ditambah 6. Kali 6 tambah 3, 3 tambah 6 berapa? Kita mulainya dari 3 kan? Taruh 3 di sini, terus loncat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga kan? 9. Nah. Terus coba angka yang besar. Kalau apa? Biasanya kalau ngitung gini kan juga bisa pakai jari. 6 tambah 3. Tinggal dihitung aja jarinya sampai 9. Tapi gimana kalau misalkan lebih dari 10? Kayak 5 ditambah tambah 8 gitu. Sama dengan berapa? Taruh 5 pakai warna apa ya? Merah. Pertama taruh dulu 5 gitu kan. Terus loncat 8 kali. 1, ups. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sampainya di 13. Berarti 5 tambah 8 13. Ya emang bisa juga sih kalau kayak kayak apel tadi ada 5 apel, 1 2 3 4 5 apel terus ditambah dengan 8 apel. 1 2 3 4 5 6 7 8 terus dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 juga kan sama. 13 jawabannya. Nah, kalau yang besar gini, mendingan pakai kayak garis bilangan gini aja ngitungnya.
Bisa juga sih, tetap aja bisa, cuman kalau misalkan pakai apel gini lebih lama aja gitu. Ya, itu tadi dasar tentang perhitungan. Terima kasih.